Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ryan Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial untuk mengganti motor retrak atau dinamo motor retrak pada spion CRV Gen 3. Ini spion Honda CRV yang sebelumnya sudah saya analisa. Jadi kerusakan ini ada pada motornya ini, dinamo retrak. Jadi untuk mengetahui ini bermasalah di dinamonya atau di giginya, itu caranya sangat mudah. Jadi pada spion ini, retrak ini biasanya kerusakan ada di dua macam, yaitu dari gigi atau dari dinamo retraknya sendiri. Nah, untuk menentukan itu dari dinamonya atau dari giginya, itu biasanya kita dengarkan suaranya. Jika kita mainkan dia ada suaranya, itu biasanya bermasalah pada giginya. Tapi jika kita mainkan retraknya dia tidak ada suara atau hanya ada suara sebentar lalu mati, itu biasanya dinamonya yang bermasalah, yang rusak. Oke, langsung saja kita bongkar untuk mengganti dinamo motor retraknya. Pertama-tama kita lepas kaca bagian depan ini. Caranya kita congkel itu yang plastik warna putih di dalam. Jadi kita congkel ke bawah biar kacanya lepas. Di situ ada klipnya ya. Nah, kita congkel seperti ini. Nah, ini untuk klip yang bagian bawah sudah lepas. Setelah klip bagian bawah lepas, kita tarik untuk kaca spionnya. Kita tarik sampai lepas untuk kacanya. Nah, seperti ini. Jadi dia itu yang bagian atas itu ngeslup seperti itu, terus lalu yang bagian bawah itu ngunci. Setelah kaca lepas, kita buka baut ini. Di sini ada 4 baut ini, kita lepas semua baut ini. Setelah bautnya lepas, kita tarik cover di depan ini untuk melepasnya. Seperti ini. Kemudian kita lepas baut yang ini, yang di belakang ini. Kita buka karetnya. Terus di sini ada baut ini satu ini untuk bracket kabel ini kita lepas. Kemudian kita buka cover ini yang bawah ini. Caranya dicongkel seperti ini. Terus kemudian di dalam sini ini ada 3 baut. Kita buka 3 baut ini. Kemudian di sini ada baut satu lagi, kita lepas baut ini. Oke, ini baut-baut sudah lepas dan sekarang kita lepas untuk lampu rating ini. Nah, ini di sini ada soketnya, kita lepas soket ini. Oke, selanjutnya kita buka cover ini. Ini cover motornya. Jadi di sini ada motor retract-nya. Kita lepas cover ini. Nah, tinggal kita tarik ke atas untuk covernya. Nah, ini di dalamnya ini dinamo retract-nya. Dan dia langsung dapat modul ini untuk modul auto retract. Kita buka baut di dalam ini, ada dua baut ini. Langsung kita tarik setelah kita lepas bautnya. Nah, seperti ini. Ini untuk motor retract-nya. Di sini ada dua baut. Kita lepas dua baut ini untuk mengganti dinamonya. Oke, ini untuk dinamo sudah lepas. Sekarang saya mau pasang dinamo yang baru ini. Kita samakan untuk dinamonya. Ini sama persis untuk dinamo yang baru dan yang lama. Nah, ini untuk lubang bautnya juga sama. Oke, kita pasang yang baru. Pastikan untuk sekun dari modulnya ini jangan sampai kebalik. Nah, ini untuk dinamo sudah saya pasang. Selanjutnya giginya ini kita pasang. Lalu kita masukkan ke rumah motor retract-nya. Kita masukkan modulnya. Kemudian kita pasangkan covernya motor retract ini. Ini nggak ada bautnya, dia hanya memakai kayak kuncian, kayak klip. Oke, ini sudah selesai saya pasang. Selanjutnya kita pasang ke cover spionnya. Jangan lupa untuk ini lampu ratingnya, soketnya dipasang ya. Baik, ini sudah selesai saya baut untuk covernya. Jangan lupa di sini ada 4 baut. Baik, ini untuk cover-cover semua sudah saya pasang. Sekarang tinggal pasang kacanya. Caranya kita masukkan bagian atas terlebih dahulu, baru kita tekan yang bagian bawah. Nah, seperti ini untuk pemasangan kacanya. Masukkan bagian atas. Setelah atas masuk, kita tekan bagian bawah. Oke, cukup sampai di sini video tutorial dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Jika video saya ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk like, comment, dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.